وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن إن كان الله jajaran panitia acara kalau hor hormati uki, takmir masjid soho jajarani pun perangkat desa saha jamaah stoyani pun muki Allah Subhanahu wa ta'ala tensah paring Rihonipun Monggoking wekdal punika kalau tak de, kalau derek akan Tansah menunjukkan ras buja, syukur datang Allah Syukur syukur pilih, Allah dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tasih pilih, jansami, pun kang sami pilih, Allah tak Allah tasih pilih, jansami, pun kang tansah munajat, datang Allah tak pilih, Allah tak sehe pilih, Allah Subhanahu Allah tasih pilih, Allah tak pilih, Allah tak pilih, dawuh dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Atsakem punika monggo sedayanipun nikmat menika dipun syukuri kan di alhamdulillah lan mugi sedayanipun aktivitas kula njen sami menika dipun etung aktivitas kang manfaat saha aktivitas kang pikantuk lintu barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sah kunjuk katur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumeber dan para keluarga para sahabat sahabatipun, para penderek penderekipun ini pun ngantas semuanya dan mungkin bincang yang tinten kiamat ini kau kena jalan sami kalabat umat nabi kan bikin syafaat saking nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak ibu jamaah yang kena dipun rahmat ditinggal Allah subhanahu wa ta'ala di suatu ketika malaikat Jibril menikah mendatangi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menikah tipun rewetakan kalian Imam Al Hakim. Jadi malaikat Jibril ketika itu datang rawuh kepada Nabi bertemu dengan Nabi kemudian seraya maturnya Ya Muhammad, begini corone kolonjen sami sing jenengi menungso langsung ngomong ya Muhammad ngatain gue buatan sopan gandeng niki malai malaikat malaikat jibril ya Muhammad heh kanjeng Nabi Muhammad Aishma ta Uripo Irokwi sak gelem niku kang dikon ngendika akan malaikat jibril sing dinasehati sih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, isma ta uripo irokwi sakarpmu arep tumindak apa wae, arep nglakoni apa wae karepmu, sak seneng senengmu. Okay. Tapi elingo. Fa innaka mayyit. Ilingo awakmu iku ya dadi calon mayat, calon mayit. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dengan Allah Subhanahu wa taala menika masyaallah. Pesan indah saking malaikat Jibril. Nggih. Supados jangan sami sami menika umatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika tansah kemutan tansah eling kalian akhir akhirat. Malaikat Jibril menikah, lumantar, gih, lumantar dawahi pun datang Rasulullah Muhammad SAW. Alaihi berpesan, pesan pun malaikat Jibril itu untuk siapa? Untuk umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Muslimin, ketika kita membaca riwayat tersebut kemudian kita mendapati ya Muhammad Aishma Syikta fa innaka mayyitun wahai Nabi Muhammad hiduplah sesukamu sekehendakmu sakarmu dewe fa innaka mayyitun tapi aja leno ngerti tetep eling bilih awakmu kuwi ya calon mayit bakalan mati orang no, ora ana sing bakal urip sak lawa sak lawase mboten wonten nggih okay pilih umur kelonjan sami menikah wonten limit limit menikah napa limit menikah batas wak, waktu ya okay. wonten akhiri ujung akhiri nih wonten kados perjalanan ya okay. perjalanan kelonjan sami nali bim lampah mesti enek tujuan akhir nih apa mesti enek ya ikhwati iman kang okay. timur rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kados okay. toyo toyo nih ngalir pak mesti enek tujuan akhirnya Sekali kali kalim ku muarane pun di la, laut da. umur kelonjan sami Muarannya pun di Pak pati fa inna kamayitun supatus nopo ati manah kelonjan sami menikah tetep gesang tetep urip Iktanim khomsan kopla khomsin Ingat lima perkara maksimalkan lima perkara sebelum datang lima perkara Oke. Okay. salah satu ini pun apa? hayataka qobla mautika gesang kalau saya sami menikah kudu diopeni pak ngopeni nyawa menikah nge ngibadah ngopeni nyawa menikah tegesi kok ngopeni roh nge okay. Arti ngopeni nyawa menika ngopeni roh. Roh menikah napa? Roh menikah arwah kula sami kang benjang menikah Suwan marang Allah Subhanahu wa taala. Lah, tubuh kita ini terdiri dari dua unsur, unsur fisik jasad, kalian unsur roh. Lah nanti ketika jasad kita ini mati, maka roh akan dibawa oleh malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tubuh kita akan dikebumikan ya. Kemudian roh dibalikkan ke alam barzah Disitulah ditanya oleh dua malaikat Man rob Bapak ibu yang tidak dimurahmati dengan Allah subhanahu wa ta'ala Terus Nalika Naming dipun di Dipun dawahakan ngeten Ish masih tak urepo sak gelemu Tak Niku ambigu Nalik menawi kulanjan sami kok belajar syariat Islam. Tapi ketika ditambah fa'in nagamayitun, ya, ini sebagai pengingat kita, ya sebagai pengingat kita supaya apa? Supaya dalam menjalani kehidupan tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan berupa aktivitas-aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, maka semuanya harus kita sertakan niat ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar bahwa kita akan menjadi calon mayit, akan menjadi e, orang yang disebut dengan almarhum nantinya. Ya, akan mendapatkan bukan pangkat, label almarhum, nggih. Jenengan pun yakin napa dereng niki nek benjang niku mesti di keke sebutan almarhum niki nggih yakin nggih masyaallah la nek kulonjan pun yakin la tugase napa tugase tugase kulonjan sampean nika ngrawat ruh kandine napa ngibadah tegese ngrawat terus pundi ngrawat iman imane diopeni di -e diopeni imane dirumat iwa dirawat Kanti nopo, kandi ngamal soleh. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa ijabah permohonan permohonan kita. Tapi jangan lupa bahwa di situ ketika ya kita ingin doa kita ini terkabul. Nalika kok sami kok pengen pak bu, pengen doa 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 dungo dungo kelonjakan sami ini kok dipun kabul dipun ijabah dengan Allah nggih okay. ampun ngantos supe bilih teng mriku wonten pendukungipun kedah wonten napa sing ndongkrak sing ndongkrak donga-donga kalon jan sami menika napa sing saged du, ndongkrak marake napa marake donga menika munggah teng langit njur dipun ijabah menika napa Pak amal sale. Nggih. Wal okay. amalul saleh Nggih. Dan amal-amal yang saleh itu yang akan mengangkatnya. Ya. Masyar muslimin jamaah rahimakumullah. terus monggo amal saleh. Napa malih menika kula sami wonten ing sasi Ramadan. Niku rahmat saking Allah loh Pak. Hadiah dari Allah, hadiah yang sangat indah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, berupa Ramadan. Banyak kawan kita yang saat ini tidak bisa merasakan Ramadan, nikmatnya Ramadan yang telah mendahului kita, mendahului kita ini, Pak, bukan terkait tentang umur, tapi terkait tentang jatah hidup mereka di dunia bukan e, seberapa tua umur mereka. Ya. Eh, kalau ini wonten hamba Allah kang soleh tengkarang anyar menika. Ya, eh, sedekah lancar Masya Allah luar biasa. Nika Allah Subhanahu wa taala pundut. Ya. Eh, Rikala dalu kalau wau jam setengah kali ini wonten dengan nama yang sama sing setunggal wonten tekarang anyar setunggal wonten teng Lampung jenengi bodoh pak Kedua-duanya hamba Allah saleh soleh. Menikah, menikah Allah Subhanahu wa Ta'ala pundut. lambung menikah, dereng dangu nggih. Kula salaman salaman untuk salaman wonten teng pondok cipika nggih ngobrol. ngeh, cipiki ngobrol perlune, pisah. ternyata sak perlune terakhir. Biantuni pun menikah soleh, sae, loman, luar biasa. Asor pun sepuh, dereng patek sepuh ding. Nembe sekitar e, seket gangsal, dereng sepuh. Nembe sekitar seket gangsal. Tapi pak, Masya Allah. Kalih lari-lari nem, menikung nggih ngajeni sing umure luweh enom niko diajeni nopo malih sing sepuh Masya Allah nek wong butuh bantuan ya dibantu ngoten niku nggih luar biasa Allah Subhanahu wa taala panggil mugi uh, Allah paring husnul khatimah Allah ampuni sedayanipun salah uga lepatipun Allah lebetaken wonten ing jannah muslimin jamaah jadi tugas kita adalah bagaimana kita merawat iman kita. Merawat iman kita berarti kita harus memupuk amal soleh kita. Amal soleh kita ini tak terbatas dan tak terhingga. Apapun itu yang berupa, berupa kebaikan, ya, maka kita niatkan itu semuanya menjadi tambahan amal soleh kita kita memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Supaya nanti kita mendapatkan bekal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka apa? Pesan Allah mereka singkat. Wadazawadu sangu kang paling becek menikah sangu tak takwa ringkes okay. jadi ringkes pesan pun Allah tapi ninda takwa menikah masya Allah angel pak kajawi untuk yang sasi Ramadan sasi Ramadan gak ampel okay. jenengan jenengan badikia mulail menikah pun wonten fasilitas sholat taraweh taraweh jenengan dari imam sholat taraweh okay. dari mulai takbiratul ihram ngantos dumugi salam Kali imam dipun itung salat malam semalam suntuk sak wengi muput dereng mengke janji saking Rasulullah sallallahu man sapa wonge kang ka nindakke salat Ramadan salat tarawih salat malam ing sasi Ramadan kanthi imanan dorongan iman yakin menikah syariat pun Allah okay. dorongan ini menikah iman sing datik kende solat menikah keimanannya kedekatannya kepada Allah wah tisaban ugi ngarep ganjaran saking Allah wufiro Allah bakalan apa paring ampunan mata kot damamin dan menggah dosa-dosa pun kang sampun kepungkur penak pak terlompu dina sesasi ini, wanten kang songol lah menikau pak, dosa ini ampuni dengan Allah SWT nah no, pemalih mengkeh dipon tambah wanten yang siang hari ini pun menikau siam mensoma sopawongi kang nindak ke siam, Ramadan ing sasi Ramadan, imanan kandi iman, wah disaban soh, goh, soh ngarep-arep ganjaran saking Allah, ghufirabaka lan dipun abu. Ampuni matakottam min dambi dosa-dosanipun duso kang sampun kepungkur penak, Pak. Dados medal saking sasi Ramadan menika nggih, targeten napa laakum tataku dadi wong kang paling takwa. Menika, nika target saking Allah Subhanahu wa taala. Lah wonten ing sasi Ramadan nindakake becik menika gampale pol, gampange pol. gampil pak nindak ke seng ora becek menika aras-arasen buatan kepenak neng hati menika buatan kepenak yang saya bu bademukah pengin membatalkan puasa maka dia akan merasa dalam hatinya berbuat salah niatan tak berbuat salah ya. kemudian dia akan ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha menyaksikan Allah maha meli, melihat ini ketika seseorang siam Ramadan Ikhwati iman kang wali, akan Allah Subhanahu wa taala maka kita harus ingat bahwa hidup kita di dunia ini tidak selamanya tapi kita ada masa habisnya, ada masa tenggangnya dan pasti akan berakhir. Dan ujung hayat kita kita tidak tahu apakah ujung hayat kita ini husnul khotimah ataupun suul khotimah dan pengharapan kita permohonan kita kepada Allah adalah Allah memberikan pada kita pungkasan atau akhir hayat yang husnul khotimah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kemuliaan-kemuliaan kepada kita baik nanti di alam barzah ataupun nanti sampai di surganya Allahumma Kemudian pesan malaikat Jibril yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahbib wa ahbib man syikta. Cintai siapa saja yang ingin engkau cintai. Fa innaka mufariku. Tapi ingat wahai Muhammad bahwa kelak pasti engkau akan meninggalkan dan berpisah dengan Masyarakat muslim Ini pesan Malaikat Jibril Sekali lagi meskipun konteksnya Secara teks Itu kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tapi ini pesan beliau Untuk umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Terserah Siapa yang pengen untuk kita dekati Silahkan Siapa yang ingin kita Sanjung-sanjung silahkan kepada siapa kita berkawan silahkan tapi ingat suatu ketika pasti kita akan meninggalkan mereka Bapak Ibu yang rahmati dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada pertemuan di alam dunia ini yang kekal abadi kalau kita ingin perjumpaan kita dengan orang-orang yang kita sayangi dengan orang-orang yang kita kasihi dengan orang-orang yang kita cintai kekal selama-lamanya, maka cinta kita harus kita dasari. Dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kita harus berdasarkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kita adalah berdasarkan niat kita untuk meraih keredoan Allah subhanahu wa ta'ala maka cinta kita kepadanya akan kita bawa bukan hanya sampai ketika kita wafat dan tiada kita meninggalkan dunia tapi kita akan bawa cinta kita sampai di dalam surganya masyarakat Ma muslimin jamaah rahimahumullah jatuh ngeten nawi kalau jangan sami kok trisno kalih lian ini mesti nggih, niku sifat kang Allah Subhanahu wa taala sampun sematke. Sifat bawaan, nggih. Kadang manusia punya rasa cinta, kasih sayang, kadang nggih ben, benci, kadang seneng, kadang se senep, nggih napa nggih? Kadang tresno, kadang nggih mboten. Niku biasa lumrah. Tapi, nggih, nalika kula sami kok tresno marang liyan, niku ampun ngantas tresno niku mboten dipun balut kanthi iman. Kedah wonten dasarane, dasarane napa? Iman. Nggih, pun iman. pun niku keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapapun kita berkawan, kepada siapapun kita berteman, dasari itu semuanya bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala innamal mu'minuna ikhwatun sesungguhnya seorang mukmin itu dengan mukmin yang lain bersaudara masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah. ketika kita tidak mendasarkan cinta kita kepada Allah dan kita tidak sadar bahwa suatu ketika kita pasti akan berpisah maka tatkala kita berpisah dengannya dengan orang yang kita cintai maka hati kita akan hancur tapi tatkala kita mendasari cinta kita kepada Allah dan sadar bahwa kehidupan kita bersamanya perjumpaan kita dengannya ini tidak selama lamanya di alam dunia maka kita masih bisa berharap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan pertemukan kita di alam selanjutnya yaitu di alam surganya Masyarakat Ma Muslimin, maka tatkala kita berpisah dengannya, sedih itu pasti tapi kita yakin bahwa masih ada kesempatan untuk berjumpa dengannya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita dan orang-orang yang kita cinta untuk sama-sama menikmati -sama surga. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya pesan malaikat Jibril wa'mal ma syi'ta fa bihi. Lakukan apa saja yang menjadi niatanmu yang ingin engkau lakukan wis pokoknya ini arep tu minda apa wae karepmu arep ngelakoni apa wae karepmu tapi kudu eleng fa inna kama bihi pilih sampean mesti napa diganjar perbuatan menika wonten hitung-hitungan hitung-hitungane amal menungso menika wonten hitung-hitungan hitung-hitungan ini itung pun ya okay. faman yakmal mithqala dharratin khaira ya roh wama yakmal mithqala lah ini hamba menika kok hamba kang iman pak mesti ya sing dirabuk sing ditetepi, sing dilampai dan uga dipun lakoni, sing ditindakke menika sing becik. Amargi napa sadar, fa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. sing tumindak becik sak cilik-cilike isine sawi, nggih bakalan mirsani binjang. Binjang menika Pak dipun gelar. Nggih. Okay. Setyo pun amal perbuatan kulon jan sami dipun perlihatkan ya dipun perlihatkan kulon jan sami mesti perso ini aku ndisik lakoni apa ngoten niku mesti pirsa Pak Lah nek umpama nauzubillah gesangipun kula jan sami menika buatan dipun manfaatkan kanthi estu manfaate kurang nggih tu tumindak amal saleh menika nggih kurang Benjang menikah bakalan ke getun pak Saya estu. Getun Nyesel Amar apa? de wingi Dek ono kesempatan Lah kok ora tak guna Guna ke de Aku ijek isoh Melaku Mangkat Neng majelis taklim Lah kok aku ora Guna ke Wingi Aku ijek iso wiridan Wingi Aku iso dikir Saiki aku wis ora iso Wingi aku iso nambah amal saleh, saiki, ko okay. saiki kok aku ora iso. Nyuwun dateng Allah supados saged dipun ke melih, tapi napa? Mboten saged, pun mboten saged malih. Nggih. Ndik wingi iso sedekah, saiki kok mboten saged, ngoten. Getun, Pak. Mila, okay. nggih, mumpung kula jan sami tasih dipun paringi wekdal dening Allah. Tasih sehat tasih sugeng monggo amal saleh menika dipun rabuk supados napa amal salehipun subur nggih okay. lha hamba menika nawih kok nindakake amal saleh nindakake amal saleh nggih okay. kula wau maos setunggilipun ayat Pak nggih okay. setunggalen ayat menika jur kula waos tafsir penuki ing dalem pun surah ar-raqdu ayat

وكلها دائم وظلها تلك عقبل الذين التقوا وعقبل الكافرين النار. Artosipun, mata lu perumpamaan al jannati surga al lati kang Allah subhanahu wa taala wa Sampun siapakan Kagemsinten okay. Kagem sinten al muttaqun hamba nipun Allah kang takwa Tajri menika kahanan nipun menika mili surga nipun mili mintah tiha saking ngandapi surga menika napa al anhar kali kali kang kata ukulu hada imun okay. buah buahan nipun menika tansah wonten boten kendat wadil luha soho teduh eom ye sejuk til kau kebaladi nata balasan ganjaran ye okay. kagem sinten Hamba -hamba nipun Allah di hamba-hamba Allah kang sami takwa wa kebal kafirin nar lan uh, balasan kagem wong-wong kang ingkar marang Allah, kufur marang Allah menika neraka-neraka. Kula lajeng buka tafsire. Okay. Langsung uh, masuk ke tajri min anhar. Nggih, okay. kahananipun surga menika. Okay. Nggih, kahananipun surga kang Allah Subhanahu wa taala sampun siyapake. Dates surga menika pun enten nggih. Okay? Surga menika sampun wonten okay. Mugi Allah Subhanahu wa taala paring tempat kemuliaan untuk kita di dalam surga. Allahumma amin. Nggih. Tajri min tahtihal anhar anharul asal wa anharul khamr wa anharul laban wa anharul ma' allati tajri fi ghayri ukhdud. Menika tafsir As-Sa'di. Nggih. Taisiru al-Karimir okay. Rahman fi tafsir kalamil menan. Dipun sebataken ngeten. Nggih anharul asal kali saking napa asal madu yeah. kalian uki anharul khamar kali saking kha anharul laban wa anharul laban uga e, kali saking susu yeah. wa anharul ma allati tajri fi ghir uhdud lan uga kali air tawar kang menika Pak kali-kali kang wonten ing surga mboten wonten ukhdutipun. Ukhdut menika napa? Ukhdut menika kados kali biasane kobangan. Nggih, kobangan. Nek kali miko biasane enten cowane nggih. Ya jenenge kali, kalen, gye, saluran air. Niki mesti napa? Enten kobangane. Lah niki mboten enten surga. Caget mbayangke napa mboten jenengan? sakit bayangke nama buatan kebon ngisore enek kali tapi kali ini buatan enten cowaan nih kali ini milih susu ya milih madu milih khamar, milu milih banyu tawar ya ke? sakit kebayang napa dereng dereng ya dereng bon buatan sah bayangke amar gino amar sakit sami nembus bayangan-bayangan surga ini kan buatan sakit penjaluk pun pripun ya rasa bayang ke, sing penting ngarep-ngarep lebu surga usahane dimaksimal, maksimal ke, ke. anggeni pun tu minta becek di tingkat ke ngibadahi pun menikah saya ditekuni supadas Allah subhanahu wa ta'ala paring surga innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula niku e, penyemangat ke motivasi saking Allah datang hamba ini pun kang iman inna sak temene Allah dina amanu wong kang podo iman terus iman menikah karunia saking Allah Allah pun paring karunia iman dipun tambahi kalian Allah sing itu karunia iman soho terus pun kandi iman menikah nindak ke kang becik itu minta ngamal soleh netepi amal soleh kanat lahum jannatul firdausin uzula dipun cepak ke hadiah kalian Allah subhanahu wa ta'ala hadiahin apa? Hadiah suar suargo suargo ini suargo ecek-ecek tapi Masya Allah sebatani pun menikah orang ini jenisnya suargo ecek-ecek ini enten, suargo ini pun menikah apa? suargo fir, firdaus Masya Allah lah niki motivasi saking Allah lah sampun dipun motivasi dening Allah subhanahu wa ta'ala nanging kata saking hamba-hamba nipun -hamba Allah menikah kang dereng sadar pak Gih? dereng sadar menggah motivasi saking Allah menikah nggih tesih kata sing maksiat kata napa mboten teng lingkungan jenengan enten napa mboten sing nindakake maksiat enten nggih enten sing durhaka marang tiang sepaipun enten napa mboten enten sing langgar syariatipun Allah enten napa no mboten? Enten. Nggih. Sing mboten purun, nyun ngapunten, dereng gelem salat tesih enten. Tesih. Lu sewu, sadar napa no mboten nalika ninggalke perkara-perkara kala wau, ninggalke salat, ninggalke birrul walidain, tesih maksiat. Lah niku uh, dusa sadar napa mboten jane jane nggih sadar tapi Pak tapi napa dereng Allah Subhanahu wa taala paringi kesempatan swadas napa tumindak be becik tugasipun kula jan sami menika ngajak mboten nameng ngajak ples napa ndongake sampun napa sampun napa dereng ndongake tanggane Dunga ke dulure sing didongake amit ampun naming sing apik-apik tok sing dulure kancane tanggane ngoten niku sing kirang sae ya didongake dongane to pundi mboten kok ben cepet mati mboten nggih okay. supados napa supados enggal-enggal tobat nggih okay. supados enggal-enggal tobat sak mangke nggih ngerasa ngrasake manisnya iman nggih manisnya iman bisa dirasakan sehingga kita akan bersama-sama menuju keridoan Allah Subhanahu wa taala wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi lakukan apapun yang itu sesuai dengan kehendakmu tapi ingat bahwa apa yang engkau lakukan di dunia pasti akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggung jawaban kullukum ra'in wa mas'ulun an setiap kalian adalah pemimpin ketika kita tidak memimpin orang lain berarti kita memimpin diri kita sendiri wa kullu mas'ulun ya setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin Kalau kita memimpin diri kita Kalau kita mengatur keluarga kita Kalau kita mengatur masyarakat kita Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan semuanya Ngaten. Kita nawi amal saleh Allah Subhanahu wa taala sampun sebatakan kalau wau napa dipun ganjar surga nawi kula sami kok nyen sewu Ge, ngapun ten mugi mugi ge buat tu minta Menikah Allah Subhanahu Wa Taala ancam kalian nero neroko. Lanjut. walam anna Heh Muhammad, ketahui coba syarofal mumin bahwa sesungguhnya syarof kemuliaan kehormatan seorang mukmin qiyamuhu bilail. Kehormatan seorang mukmin terletak pada salat malamnya. Bapak Ibu, nalika kula njaluk sami kok pengin pengin ada kedudukan terhormat. Terhormat menika mboten wonten ing ngajenganipun menungso Terhormat menikah terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo kiamulail lail menika rutini dados no rutinitas ampun ngantos kiamul lail menikah dipun tinggal amargin apa? kiamul laili tak sholihin kiamul lail sholat malam menikah kebiasaan orang-orang soleh hamba-hamba ini -hamba pun Allah kang soleh menikah tansah jagi kiamu lail minimal menawi kelenjahan sami kok mboten mampu amargi saya kesel Gek sakit gerah minimal nopo minimal witir buatan mampu berdiri gaya, jenengan lenggah ye mampu lenggah gaya, berba berbaring ngoten turun, turon nek turon ampun ngantos gaya, bablas mim mimpi gaya. Wah niatku sholat malam, Tapi karo turun we, kalau karo kelekaran Ngadik, kita ya kesel, lungguh kok ya rapi nak. Nah karo turun malah tangi tangi nabo adan, okay. masya Allah. Nawi sami mampu berdiri, dia ya berdiri. Tidak mampu duduk. Minimal apa? minimal witir, okay. Mantaroka sopowonge kang ninggalake al -witra. mantaroka witron sholat witir menika ngendikan ibu Imam Ahmad bahwa wong kui kegolong rajulun su eh okay. wong sing Allah na'azubillah eh okay. datas Allah kalian becik menung so menika timbangannya napa pak qiyamul lail eh okay. kehormatan kita ini terletak pada qiyamul lail kita kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala terletak pada qiyamul lail kita. Amargi napa, Pak? Nalika kelonjan sami qiyamul lail, nggih. Ngadeg mboten enten kang pirsa, Kadang anak ya durung digugah, nggih. Kadang istri ya. nembe halangan, Ya. salat dhewe, nggih, teng kamar kosong iku Masya Allah. saged ngasih neteske, "Lho, Allah menikah ngantos mili brebes mili nalika nyuwun ya Robbi ya Robbi menikah khusyuk masya Allah amarki buatan wanten sing ganggu ya buatan sing ganggu kita bermunajat dalam kesunyian malam ya jam dua setengah tiga setengah empat setelah munajat pak? setelah solat menikah dikir wiridan ya minimal sing dipun waos istighfar Yeah. Okay. pun wong kang takwa menika nalika wayah sahur ngadah-ngadahi istighfar. Astagfirullahal azim. Astagfirullahal azim. Dados istighfar menika Pak, mboten naming nalika kula sami kelingan dosa mboten. Istighfar itu setiap saat. Okay, setiap saat bisa jadi kita punya salah yang kita tidak tahu, tidak tahu, dan istighfar akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terbukti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang yang disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya ada seorang ibu yang di dalam surga beliau diangkat derajatnya menuju surga yang sangat tinggi karena apa? Bistighfari walidaiha dengan istighfarnya anak daripada ibu tersebut, ketika beliau bertanya, "Ya Allah, kenapa aku bisa sampai se -e mendapatkan kehormatan sedemikian rupa?" Maka jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis tersebut, "Bistighfari, uh, bistighfari walatiki lagi dengan istighfarnya anakmu yang ditujukan." Uh, untuk memohonkan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, dados Pak, istighfar menika mboten naming nalika kula njan sami kemutan napa tuh dosa. Mboten naming nalika kula njan sami nindakake maksi maksiat. Nanging istighfar menika setiap saat ketika kita ingat Allah Subhanahu wa taala istighfar karena termasuk di zikir ala bi zikrillahi tatmainnul qulub ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tentram akan menjadi tenang nggih okay. nalika kula njan sami emot Allah Subhanahu wa taala kelingan Allah Subhanahu wa taala mboten mungkin Pak nglanggar aturanipun Allah Nali kau sami eling kalian Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin nalika dipanggil kalian Allah, kan dipanggilan panggilan mulia, kados hayya ala salah, hayya alal al falah, jur kok teseh nyante, bukan wudu, eh, okay. niku nali kau kelingan kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka coba nikmati kiamulail kita, nikmati witir kita. Supaya apa? Supaya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin dekat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehormatan kepada kepada kita. Dan terakhir, apa yang dikatakan oleh malaikat jibril kepada Rasulullah SAW? Wa'izzuhu istighna'uhu anin Ini ngantas jam pintan, pak, ngantos sadan ngantos sadan ke oh siap kula wa izzuhu dan kemuliaan seorang mukmin istighna uhu anin nas ketika dia mencukupkan diri untuk tidak meminta-minta orang lain boten ngandal ke wong liya Okay. Sing penting usaha, ya, jazakumullah khairan usaha dungo pun hasilnya dipasrah ke dateng, Allah jenengin apa tawak tawakal okay. amalan paling mulia penghasilan paling mulia sanas amalan penghasilan paling mulia yang dimiliki oleh seorang muslim adalah amaluhu biadi apa penggaweane dewi pekerjaane dewi okay udu gawe ane wong lio kecuali jenengan menikah dadi bos nek bos lah yang gaji wong ke Masya Allah lewat tambah mulia meneh niku. amargin napa no, pak amargi sing dipandang menungso ini sanes dipandang Allah ke sing dipun pandang menungso ke menikah nalika menungso menikah kedunyan mesti dipandang tinggi gini apa enggak dipandang dur. Lah kita harus apa? Mulia di dunia, mulia di akhirat. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus enten kok Pak ngeten. Nggih. Sing tapi setelah setel melarat. -setel Jur ora diajeni karo Enten Pak dokter sugih melegedu, tapi setel setel marat pak belas buatan diakoni padahal nek napa lemain itu teng punti-punti pak masya allah tapi enten sing melarat sing melarat niki babakan dunyo dunyo lagi nih babakan dunyo sana sahirat uangnya melarat setel setel uang sugih ya, jadi raga belik duit ngapain tapi setel setel uang sugih omongane digugu nggih dihormati kalih lian enten pak tiba ya okay. nali ke orang rapat rt orang tekong rapat rt yo orang di sing dokter mau setelan setelan wong miskin ya wong lah nali ke rapat rt di pak masya allah ini status sosial di masyarakat sampai segitu Nek berbicara tentang agama, kita tidak akan sampai ke sana, tapi status sosial di masyarakat begitu. Masya Allah, mereka mengedepankan dunia. Dunia daripada akhirat itu bukan hanya satu dua orang, banyak, eh, okay? banyak, enggak semuanya, enggak semuanya. Ikuti iman yang Timur Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Milo semua itu pak, semua itu yang telah disebutkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kembali kepada hati kita masing-masing. Karena apa? Karena di dalam hati kita itu ada segumpal darah. Ketika segumpal darah ini baik, maka apapun yang keluar dari anggota badan, apapun yang dilakukan oleh anggota badan ini semuanya akan baik tapi ketika segumpal darah yang ada di dalam e, di dalam diri kita ini bermasalah, maka apapun yang dilakukan oleh anggota badan semuanya bermasa bermasalah. Ala inna fil jasadi lamudlah. Ala. Wa inna fil ladzi lamud Ketahuilah bahwa di dalam diri di dalam jasad itu ada segumpal darah. Okay ketika faida saluhat, soluhat jasadul kulluh ketika segumpal darah mudgoh ini kok baik maka apapun aktivitasnya akan tapi ketika segumpal darah ini buruk okay, maka waidha fasadat fasadal jasad kulluh semua yang kita lakukan akan menjadi keburu keburukan ala wahiyya al-qalb Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hak hati. Maka Islam, ya, syariat Islam ini sangat menjaga hati kaum muslimin. Supaya apa? Supaya hati tetap tetap sehat. Lah, sehati mana, Pak? Sehati mana? Engkang kos pindah, ya. Okay? Supados manah menikot tetap sehat, kelonjan sami kudu nirakati. Tirakate nopo? Tidak supados ati dosa hati menikah sehat, dosa pun tidak. Tidak kata sebatakan, para hukama, para poro alim, para ulama, salah wonten telung perkara diperkara, yang tuver riju al husus. Yang sakit dosa no hati menikah, apa? Bunga. Yang sakit dosa no hati menikah, masalah. Engkang kau sepindah menikah dikurloh, dikir marang Allah Subhanahu Wa Taala. Tansah kelingan marang Allah Subhanahu Wa Taala. Pilih ati menikah pak, ati menikah kados ewat ini tanduran. oke? Okay. tanduran menikah butuh banyak pembuatan. Butuh lanek tanduran, jur, oke? Okay. buatan disiram, buatan nenten Banyu udan, garing lemai garing yang keng kengkeng. nasibe pripun Pripun nasibe nggih mati tandurane Sami ati kula jan sami menika ibarate tandu tanduran zikir menika ibarate napa air nalika ati tanduran menika kena banyu nah tandurane bakalan subur nalika tanduran menika Boten kengingan banyu babar blas nggih tandurane bakalan mati ye. lah ati noten, ati menawi terus ditir, ditir, ditir atine bakalan sehat nalika ati menika lepas saking zikir atine bakalan maqi nggih Allah taala paring dhateng ami ati kang sehat bencang menauki e, e, sampun dipun bangun dengan Allah Subhanahu Wa Taala menikah kelonjan sami menikah gak hadapan Allah Subhanahu Wa okay. Taala di dengan hati yang selamat gak okay. hati yang se yang sehat yang senantiasa mend dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir kita. Minimal dikirin apa? La ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Kembali kami ingatkan bahwa setiap kita ketika mengingat dikir maka mengingat kepada Allah maka hati kita akan sehat hati kita akan hidup tatkala kita lepas dari dikir maka hati kita akan bermasalah dan kita pun yang kita lakukan akan menimbulkan masa masalah kemudian yang kedua supaya hati kita ini tetap sehat supaya hati kita ini tetap selamat waliqau bapak ibu pesen saking ulama supados manah menikah sehat dan kulon jansami tansah yeh, lenggah kalian para ulama para hamba hambanipun Allah kang so soleh ngatah ngatai konco sing so soleh tujuan ini pun tujuanipun di tujuan pun, kulon Jansami sami nali salah nggadai luput dielingke oke nali lepat menikah dipun tegur menikah hamba kang soleh nali pak rencangnya kulon dan sami nih rencang sing soleh masya Allah kok tepang kalau jangan sami salah lek kau iki salah sing bener ngene ngoten niku nggih pengen kok koncone menika duwe salah mboten pengen nggih berlarut-larut dalam kesalahan mboten ikhlas kok ditegur lek awakmu mungkin salah ayo awakmu ini, itu minta sing becik ngoten niku nggih iki kanca sing saleh so, lek mila ampun ngantos mengke sing kancane sing akeh malah sing ora soleh sing akeh kudu sing so soleh loh mas apa ya ora oleh ke kancan karo sing ra ya oleh tapi das mundi kedah saged napa no membawa membawa mereka menuju kesolehan ampun ngantes malah terba terbawa arus iwak menika iwak sing sehat das iwak sing saged melawan arus nali kok iwak menikah mboten sehat ulam menikah nawi mboten sehat pak akan terbawa dengan ah, arus masyarakat muslimin terakhir ini kembon nyedak ibu kok. ada nih pak kirang sekawan menit wow cukup kanggo doa mungkin insyaallah tak tambah semenit aja bismillah Wali wakalamul hukama. ketika kita menginginkan hati kita ini sehat coba jangan sampai kita bosen mendengarkan pitutur-pitutur luhur para hukama orang-orang okay. yang beril berilmu ampun ngantos kulonjaan sami bosen midangatang apa tutur-tutur luhur para kia kiai pituturing luhur para ula, ulama amargi napa ulama menika ngemutaken kelonjan sami supados tansah cedak marang Allah Subhanahu wa taala menika Pak wonten tiga kalau engkang ng -ng kos pindah napa engkang kos pindah zikrullah zikir marang Allah tansah kelingan Allah Subhanahu wa taala nyebut terus ampun pedhot pun zikir ingkang kekalih Ingkang kaping kalih menika ngatah-ngatahi rencang kang saleh ingkang katiga menika monggo mirengaken pitutur luhur para ulama supados sapa manah menika tansah urup Hada wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakasalam Muki menikah Datas no amal soleh kulonjan sami Bekal kulonjan sami Sepatus menjang menikah Allah subhanahu wa ta'ala paring ridha datang kulonjan sami Jur kulonjan sami tipun kempalakan wanten ing suarganipun Bapak Ibu yang kang timur rahmati Allah subhanahu wa taala makatan menggah atur kaulah yang bapak pilih kata kalau patah ni pun kalau yang ageng samudra mangsami saat terang pun tutup mangga berdoa rumien sepatutnya Allah subhanahu wa taala ijabah menggah doa doa kalau jansami. sami. Nahud bilah rajim Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalal wa azmi sultanika اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه من سار على دربه وسلم سنتي الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. ولا حاجة من حائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاواتنا وجميع أعمالنا كلها يا أرحم الراحمين اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام ورحمة الله وبركاته